Gugus Tugas COVID-19 Kota Malang bersama TNI Polri dan instansi terkait melaksanakan patroli gabungan penindakan yang dipimpin oleh Forkopimda Kota Malang guna pencegahan adanya penyebaran virus COVID-19 di Kota Malang di masa new normal. Kegiatan penindakan dilaksanakan dengan melakukan rapid test kepada seluruh pengunjung kafe berjumlah 143 orang dengan hasil reaktif 3 orang dan langsung dilarikan ke guest house Jalan Kawi untuk dilaksanakan karantina. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan dan teguran kepada warga masyarakat dan pelaku usaha yang tidak menggunakan masker agar tetap menjaga jarak, melakukan physical distancing, dan menggunakan hand sanitizer. Dari Malang Kota, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.